sering terputus. Adapun pesan dari saya yaitu kami sebagai mahasiswa atau mahasiswi butuh ilmu yang lebih, bukan hanya tugas semena-mena dari dosen. Aplikasi Zoom ini cukup bagus digunakan selama masa karantina COVID-19. Cara pakainya cukup simpel, namun sayang mahasiswa pengguna aplikasi ini terlalu memberatkan bila digunakan setiap hari karena besarnya beban data yang digunakan. Semoga kedepannya semakin banyak aplikasi yang bisa digunakan baik mahasiswa atau dosen untuk melakukan pembelajaran daring. Akan lebih baik bila pihak kampus yang menyediakannya. Mungkin sekarang sudah ada aplikasi dari UNM, tapi masih banyak dosen yang belum menggunakannya, atau mungkin dosen lebih menyukai dengan menggunakan aplikasi Zoom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.